Kembali jumpa lagi dengan saya dari channel Sangat Kiri. Di video kali ini kita ada paket lagi nih, sebuah mixer audio. Kita langsung aja buka paketnya. Ini dia. Enam channel. Oke, kita langsung aja buka kotaknya. Ini kok susah nih. Adaptor. Kita tarik mixernya. Lumayan susah nih. Dalamnya ada buku petunjuk, biarin aja dah. Kita keluarin aja mixernya dulu. Mantap nih. Elektro yang ini adaptornya. Nggak kelihatan tulisannya nih. 12 volt 1 ampere. Nih. 4 channel mono. Yang ini 56 stereo. Masternya Mastermind LR. Keren juga nih bentuknya nih. Tombol pentamnya masing-masing ya. Depannya kayak gini. Ini ada gain, pan, high, mid, low, out, fx. Di sini ada out, return, pon, output. Di sini gininya, apa nya, efeknya, efek pre-pop sama echo-nya di sini keterangannya. 1 sampai 16 cuma displaynya nggak ada. Ini parameternya. Putar, klak 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 klak. Oh, berputar terus nih. Ini USB atau 56. Ini belakangnya kayak gini. Kita cek nyala aja dulu. Apakah nyala? Kalau udah nyala, baru dicoba kasih mic kayak gimana suaranya. Terutama kan efek vokalnya ya. Ya, minimal lumayan untuk karaoke lah. Dicolokin DC 12 volt. Oke. Adaptornya 1 ampere. Soklarnya. Tek, oh nyala. Nih, no, mode Bluetooth. Oke, apalagi nih. Oh, itu aja. Oke, kita langsung aja coba kayak gimana suaranya. Mudah-mudahan bagus dan stabil. Buat teman-teman, jangan lupa ya subscribe channel Sangat Kiri. Terima kasih. Cek 1, 2. Halo. Check 1, 1, check, check, hello, check 1, check, 1, 2, hello, check, hello, check, check, 1, 1, check, 1, 1, 2, oi, lo, 1, 1, 1, 2, check 1, check 1, 1, check 1, mantap nih, check 1, 1, 2, check 1, 1, oke.